Oke, kawan-kawan sekalian, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mendownload data Rainex atau observasi hasil dari pengamatan statik pada GPS Geodetik Gintec Series. Oke, teman-teman punya dua opsi untuk melakukan pendownloadan data. Yang pertama menggunakan kabel USB ya. Silakan saja teman-teman hubungkan kabel USB Type-C ke perangkat receiver Gintec-nya, lalu sambungkan ke laptop maupun ke komputer. Maka otomatis akan terbaca sebagai partisi baru, dan disitulah data observasi atau Rainex-nya akan tersimpan. Tinggal di-copy saja. Untuk cara yang kedua, teman-teman bisa menghubungkan laptop atau PC teman-teman ke Wi-Fi yang dipancarkan oleh si perangkat GPS Geodetik Gintec ya. Untuk password dari Wi-Fi-nya itu standar aja 1-8, kemudian teman-teman langsung bisa mengakses web browser Gintec-nya di IP 192.168.10.1. Kemudian teman-teman hanya perlu memasukkan ID dan password. Untuk ID-nya admin, kemudian password-nya password ya. Setelah itu teman-teman bisa langsung masuk ke tab download data. Di situ akan terlihat data observasi yang setelah kita ambil. Silahkan lakukan pendownloadan data, maka otomatis datanya akan terdownload. Oke, itu aja teman-teman ya, dua cara melakukan pendownloadan data pada perangkat GPS Geodetik Gintec Series. Terima kasih.